Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tips buat kalian yang bingung banget. Aku udah beli nih face painting yang kayak gini, tapi susah banget ngaplikasinya karena dia itu oily base. Jadi dia itu kayak berminyak gitu. Kalau ditimpa warna lain dia ngegeser, nggak nyata warnanya. Nah di sini aku ada tipsnya buat kalian. Tipsnya gimana sih? Jadi kita cuma perlu bedak dan kapas. Nah buat teman-teman yang pengen tahu, tonton terus video aku sampai selesai ya. Nah sebelum ke videonya, yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya. Jadi kalian jadi orang yang pertama kalau aku upload video. Langsung aja ke videonya. Jadi ini aku udah selesai untuk yang bagian sebelah sininya. Untuk bagian yang bukan artnya, karena aku nggak mau durasi video ini terlalu panjang. Jadi langsung aja aku ke bagian artnya. Nah jadi aku mau bikin yang bagian matanya dulu, yang hitam. Kalau kalian rasa udah cukup, ini kelihatan kan dia itu kayak minyak-minyakan gitu. Dan kalau kalian timpa dengan warna yang lain, dia itu bakal kegeser dan nggak nempel warnanya. Jadi kita akalin pakai bedak bayi sama kapas. Jadi aku biasanya, aku taburin dulu bedaknya di atas kapas. Jadi taburin gini aja. Biar dia permukaan kapasnya semuanya kena dengan bedak bayinya. Lalu ditempelin aja ke art yang barusan kamu gambar. Pastiin semuanya kena. Nah, setelah selesai, dibersihin pakai brush. Nah, ini kan kelihatan teksturnya jadi lebih kering dan lebih mudah untuk ditimpa pakai warna yang lain. Karena dia ditimpa pakai bedak bayi tadi, dia warnanya agak pudar, jadi kita timpa pakai eyeshadow. Nah, setelah warnanya udah kembali pekat, aku lanjutin ke art yang lainnya. Nah, lanjut ke bagian lainnya. Jadi, untuk bagian yang lainnya, aku bakal gambar dulu pakai pensil alis biar dia lebih rapi. Nah, selesai kita sketsain pakai pensil alis, baru kita lanjutin pakai face paint-nya. Jadi, aku mau buat garis luarnya dulu. Pakai face paint hitam. Nah, setelah selesai kayak gini warna dasarnya, yang mau ditimpa sama art yang lain, baru kita timpa pakai bedak kayak yang pertama tadi, di bagian kelopak matanya tadi. Jadi kita siapin kapas sama bedak bayi. Jadi kita timpa aja nanti untuk ngesetnya biar bisa ditimpa pakai warna lain. Langsung aja mau aku timpa karena dia kan ada gambar kayak galaksi-galaksi gitu ya. Jadi aku timpa aja pakai face paint-nya yang warna putih. Random aja. Nah, jadi dia lebih mudah untuk nempelnya dibandingkan nggak kalian set dengan bedak. Malah dia nggak bisa nempel sama sekali kalau nggak kita set pakai bedak. Jadi awal-awal aku pakai itu juga kayak gitu. Kok nggak bisa nempel gitu. Tapi setelah lama pakai dan aku tanya-tanya ke teman-teman aku, katanya perlu di-set dulu. Finally selesai, jadi ini dia hasilnya makeup art aku hari ini. Jadi makeup art itu sebenarnya nggak susah. Jadi yang paling kalian butuhin itu pertama, yang pasti face paintingnya. Ini kalian nggak perlu beli yang mahal, kayak yang aku bilang tadi. Aku belinya ini cuman 35.000 atau 45.000. Aku beli yang dari luar negeri di Shopee.
warnanya ada banyak. Dan yang kedua, kalian butuh kuasnya. Jadi aku juga beli kuasnya ini di toko yang sama. Jadi dia yang kecil-kecil gitu buat ngaplikasiin makeupnya. Terus juga kalian butuh bedak bayi dan juga kapas. Nah, jadi gimana nih? Mudah kan untuk makeup artnya? Jadi kalian jangan lupa disketsain dulu makeup artnya pakai pensil biar nanti nggak susah kalian ngaplikasiinnya. Nanti kalau kalian langsung pakai face paintingnya itu bakal berantakan jadinya. Jadi mendingan kalian sketsain dulu pakai pensil alis. Nah, jadi teman-teman, buat yang mau belajar makeup art jangan takut ya, karena aku juga dulu berantakan banget makeup artnya. Tapi lama-kelamaan semakin diasah, semakin nggak terlalu jago sih, cuman ya lumayan. Nah, makasih banget buat kalian yang udah nonton video aku kali ini. Buat teman-teman yang ngerasa video ini bagus dan bermanfaat, jangan lupa klik tombol like-nya dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya, biar aku lebih semangat bikin videonya. See you on this video, bye!